Untuk pertama kalinya, pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380 milik Emirates, mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Kamis 1 Juni. Pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Emirates itu berangkat dari Dubai Uni Emirat Arab pada pukul 3.20 waktu setempat dan tiba di Bali pada pukul 16.35 WITA. Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, mengucapkan selamat kepada Emirates dan berterima kasih atas kepercayaan kepada Angkasa Pura I. Hal ini menjadi sejarah pertama kalinya mendarat di Bali. Kami sangat senang menyambut kedatangan pesawat Emirates A380. Ini merupakan prestasi gemilang bagi industri penerbangan Indonesia, khususnya Angkasa Pura I. Kami berharap momen ini akan memulihkan dan menghidupkan kembali pariwisata dan perekonomian di Bali dan di Indonesia. Kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis. Pesawat Airbus A380-800 adalah pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat. Pesawat Super Jumbo A380 ini memiliki lebar sayap hingga 79,8 meter dan total panjang badan pesawat 72,7 meter dan tinggi 24,1 meter. Rencananya Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe 2 kelas bisnis dan ekonomi dan tipe 3 kelas first class bisnis dan ekonomi. Lalu, apa saja fasilitas dan kelebihan yang ditawarkan? Emirates A380 memiliki 58 kursi kelas bisnis yang bisa direbahkan dan 557 kursi kelas ekonomi dengan jarak yang cukup luas. Fasilitas lainnya dalam pesawat Emirates A380 adalah onboard shower spa. Fasilitas ini hanya dapat dinikmati khusus untuk penumpang first class. Bagi Anda yang ingin terbang ke Dubai dari Bali dan sebaliknya, maka bisa mencoba akomodasi pesawat A380 yang dioperasikan oleh Emirates. Penerbangan Dubai dan pasar kelas ekonomi mulai dari Rp8,7 juta, sementara untuk kelas bisnis mulai dari Rp49 juta. Lalu, untuk penerbangan Denpasar Dubai kelas ekonomi mulai dari Rp8,5 juta. Selain itu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp58,5 juta. Namun harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.